Oke Lur, kembali lagi di channel Ardianto. Kali ini saya akan solo hiking Gunung Lawu via Cemoro Kandang. Selamat menyaksikan. Oh iya teman-teman, saya melakukan pendakian ini di hari Senin, tepatnya tanggal 30 Agustus 2021. Ini pendakian yang kedua kali ya, setelah dari Gunung Semeru kemarin. Dalam kesempatan video kali ini, saya ingin mencoba mereview jalur dari Gunung Lawu via Cemoro Kandang ini ya. Oke, di sini ada bangunan. Ketahuan ya uangnya. Alhamdulillah mulai cerah Lur. Mau sempat kabut deh base camp. Untuk perjalanan saya dari basecamp sampai pos 2 mungkin nanti saya skip ya Lur, karena saya sudah pernah membuatkan videonya waktu ke kawahnya. Kalian bisa lihat linknya di atas ini. Mari kembali ke alam. Cukup sepi Lur. Tadi saya waktu berangkat ada beberapa rombongan, cuman nggak banyak. Mereka sudah jalan duluan. Terbuka sedikit sebelah kanan jurang. Jalur menuju pos 1 itu sebenarnya bisa dibilang landai ya, karena tanjakannya tidak terlalu begitu terjal. Nah, dilanjah ngarepon nek manuk jalak tertekan dua ri paling. Ya nang, loh, malah muka. Anginnya lumayan, silir-silir. Puncaknya kelihatan, cerah banget. Ih keren. Lawu emang keren bro. Ini dapat jalur landai, lumayan biar sedikit lemes di kaki. Sampai di pos 1
Oke, Kak. Oh ya Allah, kenten iki. Nanti aku ora ngerti kok nek ngoliane lho. Lah nggih. Oke, monggo Pak. Oke. Lagi boleh kabeh. Iki nek perubahan anyar duwe tempat istirahat jalur nanti iki. Mas sore ini. Oh. Jalurnya pindah rene lho. Pos Taman Sari Bawah. Pindah ini. Oke. Mau ya tuku pedang. Pedang ampun, 3000. Jalurnya dipindah lur. Jadi jalur terkini via Cemoro Kandang. Sing jalur lawas di sebelah kono. Di sebelah kiri, dialihkan sebelah kiri. Prosor ya. Nanti rencana saya mau buka tenda di sana. Vegetasi pohon apa ya? Kayak lamtoro hutan. Jenis lamtoro ngono kuwi lur pokoke. Nah, jalur-jalur baru ini sudah ditandai rapi ya seperti ini. Kita tinggal mengikuti saja. Oh, itu depan situ tembusnya. Nah, ini jalur lama menuju pos 1 dan yang ini jalur baru. Yang jalur lama sudah ditutup ya. Oke, kita lanjutkan. Wih, enak manuk jalak meneh. Jalak lau. Jadi total perjalanan dari base camp sampai pos 1 itu saya tempuh sekitar 45 menitan, nggak sampai 1 jam. Lumayan cepat. Ini saya yang solo hiking yang kedua kalinya. Tapi yang pertama waktu di Gunung Butak kemarin saya gagal karena gas saya ketinggalan di rumah. Jadi saya harus nebeng sama teman-teman dari Surabaya. Dan akhirnya saya jalan sama mereka. Tapi untuk kali ini insya Allah semuanya saya persiapkan dengan maksimal dan semoga berjalan dengan lancar. Oke. Di depan sana tanjakannya ya lumayan panjang tapi enggak terlalu detek banget. Jadi mengatur nafas biar enggak kaget.
setelah beberapa menit berjalan, mulai ada tumbuhan rumput seperti ini. Itu tandanya hampir sampai di pos 2. Ya, kurang lebih sedikit lagi lah. Atur napas dulu. Duh, geraku garing. Untuk kalian teman-teman yang baru menemukan video ini, jangan lupa jika berkenan like dan subscribe. Wis terserahmu pokoknya. Jam 9 lebih 40 menit, sampai di pos 2. Oke, ada tenda. Oh, ada warungnya, buka ternyata. Yang kanan ini arah ke kawah Candra di muka atau kawahnya Gunung Lawu. Oke, kita akan istirahat, makan sarapan dah di sini. Sopi. Oke, jam 10 lebih 20 menit, saya melanjutkan ke pos 3. Di pos 2 ada satu tenda milik pendaki dari Ngawi. Tadi ngobrol-ngobrol sebentar, luwe aku mau lur, urung sarapan gue mah, jadi mangan sih nempas luru. Oke. Vegetasinya masih sama, rapat. Oke, jalurnya masih landai. Oke, teman-teman, di depan sini ada tebing yang cukup tinggi dan mungkin nanti jalurnya akan melipir ya. Ini kok sepintas mirip jalur di Gunung Semeru kemarin. Di mana ya, lupa aku namanya. Watu Rejeng. Nah, jadi kita itu melipir sebuah punggungan gitu, melipir. Tuh, lihat. Dan selama ini saya belum berpapasan sama pendaki yang turun. Tuh. Nah, jalurnya ini melipir ke sana. Sebelah kiri saya ini adalah jurang. Dan saya berada di ya setara dengan awan di depan sana.
Gunung Lawu via Cemoro Kandang. Cos. Oh ini ya. Oh ini kalau musim apa itu namanya? Musim penghujan ada airnya ini mungkin. Ya, enggak terlalu besar. Mulai bercampur dengan batu-batu yang lumayan besar kontur jalurnya. Ya aku beneran dhewe ora settingan. Karena settingan ini. Sebelum sampai pos 3 nanti kalau nggak salah ada pos bayangan lho. Pos pengarep. Ini jalurnya cenderung menurun dan memutar. Kita diarahkan ke melipir ke arah barat. Nah, itu kalau kalian lihat pegunungan mana itu Jobularangan, bawahnya ini Mongkrang, bawahnya lagi Bukit Candi. Tuh lautan awannya, wih keren coy. Oke teman-teman, tadi saya dari sana itu melipir sampai ke sini. Wah, kabutnya mulai datang. Oh, bukan ding, awan ini. Oke, masih landai ya lur. Saya rasa ini jalur rekomendasi untuk teman-teman yang naik Gunung Lawu, khususnya yang baru mulai mendaki ya. Pak, monggo Pak. Baru ketemu 4 orang ding yang pertama nggak rekam. Oke. Jam 10:50 pos bayangan. Terdapat shelter juga. Pos pengarep. Kurang lebih 30 menit dari pos 2 sampai di pos bayangan 3. Istirahat kali ya.
Oke, lanjut lagi teman-teman. Jam 11 lebih 5 menit. Oke, apa ini? Emang ada jalur gini. Lanjut ke pos 3. Vegetasinya masih rapat. Didominasi pohon-pohon kecil sih. Ini mana cara mana? Astagfirullahaladzim, lunyu. Di sini ada dua jalur. Yang pertama depan sini naik terjal, yang sebelah kiri landai. Pilih landai ya. Waduh, ayo lor tembus aja nih. Cuma sing landai ki sedikit memutar. Nah, di sini muternya mungkin tembusnya sini ya tadi yang terjal. Ini dikasih garis polisi. Selalu waspada, waspada dan hati-hati. Jalannya jalurnya zigzag. Tadi ada beberapa tanjakan yang lumayan juga bikin ngos-ngosan. Ini landai lagi. Untuk cuacanya masih alhamdulillah gak terlalu begitu panas. Ngejar sunset di pos 4. Jadi banyak persimpangan seperti ini. Ini kalau motong kompas jalurnya di atas ini. Kalau ini memutar lewat sana. Saya milih yang ke sana saja. Brick Neller. Ngap. Sepi. Sunyi. Sahdu.
jalurnya zigzag lur, masih panjang. Vegetasinya masih sama seperti di bawah. Nah, kalau ingin cepat lewat jalur seperti ini, motong kompas. Nah, tapi ya, napas, ngos-ngosan bro. Ini lewat yang landai. Jalur zigzagnya mulai mulai pendek. Saya rasa kemungkinan hampir sampai pos 3, karena dari pos 3 bayangan tadi jalurnya memang zigzag, cuman cenderung panjang. Ini semakin ke atas jaraknya semakin pendek, besar kemungkinan sampai mendekati pos 3. Alhamdulillah, mulai cerah lur. Jalur menuju pos 3 lumayan juga lur. Koyo gak teko-teko ae. Tetap semangat lah. Oke lur, lanjut nah lur. Sudah jam 12 lebih 10 menit. Tapi belum sampai pos 3. Galur panggi jam 12 lebih 15 menit. Mas, naik apa turun mas? Turun. Oke mas. Pos 3 penggi. Ya, betinlah pos 3.
Renggi. Saya sampai sini jam 12 lebih 10 menitan lah. Di sini terdapat mungkin dulu sebuah bangunan berupa shelter mungkin ya. Ini terdapat banyak sampah di sini. Sangat disayangkan sekali ya. Padahal di situ sudah ada tulisannya. Lawu bukan tempat sampah. Oke, istirahat cukup lama di sini. Sholat luhur sekalian. Jadi total perjalanan dari pos bayangan sampai pos 3 itu kurang lebih 1 jam 15 menit. Ditambah lagi 30 menit dari pos 2 ke pos 3. Berarti sekitar hampir 2 jam. 1 jam 45 menitan lah. Lumayan panjang. Oke, baiklah. Sekarang jam 12 lebih 50 menit. Saya akan melanjutkan perjalanan menuju pos 4. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tidak kemalaman. Oh, jalannya sempit, melorong, naik. Jalurnya masih sama ya teman-teman, zigzag dan lumayan panjang. Aduh, tapi juga banyak percabangannya. Lumayan rapat vegetasinya. Pundaknya mulai kerasa lur, jenut-jenut. Sudah mulai banyak air luwes. Ingat tidak boleh dipetik, oke? Betul nih, ngerti lah. Oke, di sini tanjakan Ondo Rante. Sebelum jalan atau nafas dahulu, mempersiapkan mental yang terutama. Dengkulir serupa wis kroso ya.
Oke teman-teman, kalau dilihat ini di bawah ada jalur ya, seperti jalur motor. Yang tahu bisa komen di bawah lah. Ini anu teman-teman, mungkin pertemuan jalur dari yang via Tambak, kalau nggak salah itu di sana Sabana Suket Kuning, tapi ya nggak tahu ya, kemungkinan besar seperti itu. Itu jalur dari via Tambak kemungkinan. Dan ini kita sini. Kontur jalur berubah, banyak berbatuan. Anginnya mulai sepoi-sepoi. Oke, sekarang jam 2 kurang 5 menit. Masih di perjalanan antara ke pos 3 menuju pos 4. Mungkin kurang sedikit lagi. Mungkin nyampe pos 4 kalau enggak jam 2:30 atau jam 3 mungkin lah. Enggak, mungkin jam 2:30 lah sudah sampai. Vegetasi mulai terbuka. Ini ada beberapa jalur. Saya memilih yang landai dan memutar saja. Alhamdulillah pos 4 dulur. Pas 2:30. Pos 4. Desa Wapi. Sekarang ada di tenda. Sekarang jam 4 kurang 5 menit. Bingung mau ngapain. Nunggu sunset. Tapi masih panas banget jam 4 di sini. Tapi anginnya lumayan kenceng. Ya semoga saja nanti malam gak ada kendala sih. Dan di sini tenda saya sendiri. Gak tahu nanti malam ada rombongan lain enggak yang nyusul. Oke, ternyata malam ini hanya tenda saya yang berdiri di pos 4.
menikmati kesunyian. Oke, balik ke tenda jam 5:30. Ya, oke teman-teman, video part 1 sampai di sini. Untuk part 2-nya saya lanjutkan waktu perjalanan summit ke puncak. Untuk acara malam ini ya tidur karena saya sudah makan di warungnya Pak Bet. Oke, sekian. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. It's clear to see from up here.